Sekjen Gerindra, Muzani tanggapi soal adanya pihak yang kritik jargon gemoy. Di mana, jargon gemoy tersebut selama ini melekat untuk pasangan Prabowo-Gibran. Muzani mengatakan, jargon itu ialah satu di antara kreasi dan inovasi di ruang politik. Terlebih, ia klaim jika saat ini generasi milenial tengah gandrungi pasangan itu. Ia menganggap pihak yang beri kritik karena kegandrungan itu ialah serangan politik. Kondisi itu terjadi karena pihak yang dimaksud tak mampu mengisi ruang kreativitas. Meski begitu, Muzani meminta pendukung Prabowo Gibran untuk tetap tenang. Ia minta ke seluruh pendukung agar bisa meyakinkan para pemilih. Yakni, kata Muzani, jika jargon gemoy itu tak melanggar prinsip demokrasi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.